Kalau yang ini fams, kudapan legendaris kue semprong. Kue ini mudah dikenali karena bentuknya yang mirip seperti pipa kecil. Teksturnya sangat renyah dan terasa manis saat digigit. Fams, nama kue ini juga cukup unik. Kata semprong mengacu pada penyebutan kaca berbentuk pipa yang digunakan pada lampu minyak tradisional. Di zaman yang serba modern, semprong masih mudah ditemukan, fams. Salah satunya di Dusun Cipicung, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Uniknya, semprong yang dibuat di sini warna-warni, fams. Fams, semprong menggunakan bahan utama tepung tapioka. Untuk tambahannya, harus ada santan dan telur. Santan digunakan sebagai pengental dan memperkaya rasa. Jangan lupa kasih wijen ya. Wijen ini bisa digunakan untuk mencegah makanan cepat basi. Selanjutnya, panggang dengan penjepit khusus ini. Ambil adonan semprong sesendok. Lalu, tutup cetakan hingga adonan terjepit. Sebelum benar-benar dingin, harus langsung digulung ya. Kalau sudah dingin, kue semprong bisa langsung keras, fams. Eits, hati-hati ya ketika mengemas kue semprong. Soalnya, semprong punya tekstur yang rapuh dan renyah. Semprong ini bisa awet hingga 6 bulan loh.